Alhamdulillah setelah beberapa hari di kota Makkatul Mukarramah dan juga di kota Madinah, saat ini saya sedang berada di pelataran atau di depan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada tidak jauh dari Masjid Al-Haram atau di Bukit Al-Marwah. Kita lihat saat ini muslimin di seluruh dunia datang ke sini untuk melihat langsung bagaimana bentuk atau keberadaan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dan kenapa dari tempat kelahiran dirubah fungsikan menjadi perpustakaan Makkatul Mukarramah? Karena banyak dari para peziarah datang ke sini ternyata melakukan kesalahpahaman di mana mereka meminta doa, mereka sholat di sini, mereka melakukan sesuatu yang melebihi dari Ka'bah atau Baitullah. Dengan demikian sudah dialihfungsikan oleh otoritas Makkatul Mukarramah.